Di sagiringan neta, pemerintah Provinsi Jawa Barat yang Australia Indonesia Center atau AAC bakal nyorang kolaborasi di namung pirang program pangwangunan utamana Citarum Harum serta pengembangan ekonomi eksklusif di desa. Eta ketak nanda letter of intent dilakonan minangka wangun rukun gawe jeung eta pihak anu kadua. Minangka wangun kolaborasi Pentahelix Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta Australia Indonesia Center atau AIC bakal nyorang rukun gawe di namang pirang program pangwangunan. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil netelaken AIC bakal ngarojong ketak nyukseskan program Citarum Harum serta ngaupken dina widang pengembangan ekonomi eksklusif luyu kana kaelmuanana. AIC ge bakal ngalakonan riset ngenaan ekonomi digital. Sebuah lembaga riset yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia zaman Pak SBY dengan pemerintah Australia. Mereka akan membantu Jawa Barat mencari jawaban-jawaban terhadap perkembangan dan tantangan pembangunan ya. Mereka akan dukung masalah Citarum, mereka akan mendukung masalah inklusif ekonomi di desa-desa, mereka akan gunakan riset tentang digital untuk membantu ekonomi. Prak-prakan nanda letter of intent dikokolakeun di antara pemerintah Jawa Barat serta AIC minangka wangun keseriusan eta kolaborasi. Sesuna AIC mangrupa lembaga riset anu diwangun ku pamarentah Indonesia dina kapamingpinan SBY. Budi Hartati, Bandung TV.